Selamat Hari Pramuka ke-61, pada tanggal 14 Agustus kemarin, Kuartir Nasional menyelenggarakan pembukaan Jambore Nasional ke-11. Kegiatan yang dibuka oleh Kak Budi Waseso sebagai Ketua Kuarnas ini dihadiri oleh 11.000 peserta dan berlangsung hingga tanggal 21 mendatang. Di waktu yang bersamaan, Kuartir Cabang Kota Bogor menganugerahkan lencana Garuda untuk 328 pramuka dari siaga hingga pandega sekota Bogor. Kegiatan ini berlangsung di alun-alun Kota Bogor dan dihadiri langsung oleh Ketua Harian Kak Saripah. Pada hari yang sama dilakukan kegiatan penaikan bendera dan penurunan bendera dalam rangka memeriahkan Festival Merah Putih di Tugu Kujang dan tabur bunga di Tempe Dredet.